Halo Sobat YouTube, ketemu kembali dengan Waton Posting YouTube Channel. Nah, di video kali ini aku ingin mereview Tongsis 3-in-1 merek Yunteng seri YT9928. Kemarin aku beli di Bukalapak, guys. Nah, kira-kira di paketnya isinya apa saja? Langsung saja kita buka ya, guys ya. Nah, kita dapat gagang tongsisnya lengkap dengan remote Bluetooth-nya. Nah, ini seperti ini. Ini untuk tombol kamera, zoom out, tombol powernya, nah, lampu indikator menyala. Nah, ini untuk charger, kabel charger chargingnya. Nah, dudukan handphone dan buku manual. Sangat simpel dan sederhana. Untuk remote Bluetooth-nya ini kompatibel dengan HP Android dan iOS. Jadi sangat modern sekali dan bisa mendukung aktivitas kita dalam mengambil gambar, baik video ataupun foto. Untuk panjang saat dilipat seperti ini 20 cm, sedangkan kalau posisi panjang seperti ini dipanjangkan itu 1 meter. Langsung saja kita rakit ya, guys ya. Nah, jadi karena dudukannya ini model bola, ini bisa kita atur 180 derajat sesuai dengan keinginan. Kita coba pada HP ya, guys ya. Ini untuk menyetel lebar dan mengencangkan ini, dia modelnya baut ya, jadi aman di HP. Cukup diputar seperti ini, maka handphone akan terpasang dengan kuat. Ini juga bisa dipakai untuk kamera. Keren. Nah, nih di sini ada relnya. Rel biar nih nggak muter ke sana sini saat kita misalkan sedang posisi duduk. Ini, oh iya, di sini rupanya udah ada karet anti slipnya nih. Nah, ini dia anti slip. Jadi kuat sekali nih anti slip. Keren. Ini bahannya sangat kokoh karena untuk tripodnya ini, untuk dudukan tripodnya ini dia plastik, sedangkan untuk
gagang tongsisnya ini berbahan aluminium alloy, jadi dijamin sangat sangat kuat ini dan praktis, bisa dibawa kemana aja sesuai dengan kebutuhan. Nah, informasi untuk teman-teman, kemarin aku beli di Bukalapak ini harganya nggak nyampe 150, macam-macam nih, ada yang 200, tapi aku kebetulan dapat yang harga di bawah 150. Oh, sangat pas sekali ini, pas di genggaman dan sangat praktis. Yunteng seri YT9928 buat teman-teman yang mungkin ingin beli produk ini, saya sangat rekomendasi.